lebih banyak apa tumpukan perhatian pada latihan lah. Walaupun dapat baby 2-3 hari itu, dia cuma relax sekejap, lepas tu dia akan sambung balik training. Ya, abang saya ni kalau dia buat training ni, dia memang tak pernah miss lah. Kalau setiap kali ada training walaupun dia balik rumah, dia akan pergi juga lah training tu. Dia memang bila dia dapat baby ni, dia rasa tanggungjawab dia tu untuk keluarga dia tu, dia berazamlah untuk dapat punya emas. Jadi saya mengharapkanlah pada malam ini Hakimi dapat membuat satu lompatan yang terbaik dan dapat memberi tingkat emaslah untuk negara. Abang saya dapat memecahkan rekod peribadinya sendiri. Memang target dia pun nak pecah rekod dan alhamdulillah tercapai. Terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang tak betul-betul memberikan doa kepada abang saya, dan inilah emas untuk Malaysia. Sangat gembira. So finally after so much hard training and injury, I finally show tunjuk di sini yang saya boleh lakukan. Yeah!